Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pak Ikram, bertemu kita dalam Cerita M-Star, menjadi artis pertama memecahkan rekod tontonan video terbanyak melebihi 100 juta tontonan di YouTube. Pastinya sangat membanggakan. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai kejayaannya, keluarga dan juga karier seninya, kami bawakan anda artis baru lelaki terbaik Anugerah Planet Music 2017, Virgun. Baiklah, untuk bercerita tentang Kerjaya You, lagu You yang berjaya memecahkan rekod 100 juta kali tontonan di Indonesia, apa yang boleh ceritakan tentang rekod tersebut? Yang pertama, ini pasti sudah keadaan rezeki dari Allah untuk anak saya, Starla, karena memang nih lagu saya buat khusus untuk dia. Pastinya ada sedikit beban gitu, karena memang bisa dibilang saya orang pertama yang mencari rekor video musik pertama. Bisa nggak gitu next lagu atau next song saya mengulang sukses yang sama? Paling saya mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang udah nonton. Saya nggak yakin itu 100 juta, mungkin hanya sekitar puluhan juta orang, tapi karena memang mereka cinta sama lagunya, mereka suka, mereka sangat minat, mereka putar dan putar terus lagunya. Surat cinta untuk Starla, apa yang you boleh ceritakan, di mana inspirasi datang untuk menghasilkan lagu untuk anak you sendiri? Sejak saya jadi orang tua ya, saya ngerasa benar-benar cinta yang paling dalam, cinta yang paling tulus dan paling tidak bersyarat itu ya orang tua ke anak. Jadi saya ngerasain bagaimana sih gelisahnya saya waktu benar-benar jauh dari di anak gitu. Saya mikirin dia, kalau sama pasangan, kekasih atau pacar, inget dia mungkin sehari bisa 5-4 jam lah keingetan. Tapi kalau sama anak, apalagi anak perempuan ya, saya bisa hampir setiap saat gitu, yang saya lagi di mana, kepikiran dia udah makan belum ya. Apa yang saya rasain saya tuangin lewat lagu. Kalau sebelum ini you bersama dengan Kupuna Last Child, kemudian bergerak secara solo pula dan menghasilkan Surat Cinta untuk Starla, you rasa berbeza atau tidak apabila sudah biasa bersama kumpulan dan then sekarang ini secara solo? Ya, kalau untuk adaptasinya mungkin hampir setahun ya, saya coba untuk manggung lepas dari teman-teman saya di band, di kumpulan Last Child. Sampai detik ini masih belajar bagaimana untuk perform di atas panggung. Konsepnya sangat benar-benar jauh beda sama saat lagi bersama mereka gitu, dan alhamdulillah sih udah mulai bisa adaptasi gitu, cara audien, interaksi ke penontonnya, bahasa yang saya pakai, karena di band memang kita kan band alternatif, image kita tuh yang memang ya anak muda yang bahasanya juga bahasa gaul lah ya. Selepas Surat Cinta untuk Starla 166 juta setakat ini, you pula ada melancarkan single terbaru satu bulan lepas, Bukti khas untuk sang isteri pula. Ya, sebulan sebelum lagu itu jadi, saya memang punya beban di diri saya gitu, yang bisa gak ya saya ngulang sukses. Ya udah, saya mau nulis apa yang bener-bener saya rasain gitu. Jadi memang research itu sebulan, saya perhatiin istri saya, jadi orang lebihnya apa, kurangnya apa, sikap dia ke saya itu gimana. Makanya sampai akhirnya keluar cerita yang lagunya seperti itu, yang memang ditunjukkan buat istri yang bener-bener ngingetin saya gitu, untuk jangan lupa untuk sholat, jangan lupa untuk sedekah, jangan lupa untuk ingat siapa yang ngasih rezeki, dengan cara yang mungkin bisa dibilang kayak ibu saya jadinya, yang bener-bener subuh-subuh dibangunin, yang ayo bangun sholat subuh, untuk bangun tarik, kau adalah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Jadi memang bener-bener kayak malaikat yang dikirim sama Allah tuh buat ngingetin saya untuk terus selalu ingat sama Allah. Saya gitu ada menonton satu video di mana you menyanyikan lagu Bukti kepada Inara, istri you. Istri menangis. Ya mungkin karena saya selama ini saya nggak pernah mesra, romantis. Saya orangnya cenderung yang cuek. Terus saya punya satu fase di mana saya memang bener-bener fokus untuk ngerjain sesuatu. Saya hampir bisa lupa sama yang lain gitu. Apa yang mengubah you menjadi seorang individu yang romantis? Adakah karena anak, karena sudah berkawin, ataupun karena agama baru? Hampir semuanya jadi berpengaruh, karena saya punya kepercayaan baru. Saya mempelajari sebuah agama yang memang dari hal yang kecil seperti buang air sampai hal besar seperti perang ada rulenya. Saya suka orang yang suka baca ya, makanya saya bisa nulis lagu, karena saya belajar baca novel. Terus saya mulai baca terjemahan Al-Quran, itu saya menemukan sebuah sastra yang luar biasa, yang benar-benar manusia nggak akan bisa nulis itu, hanya Allah yang bisa nulis. Apa yang spark jiwa you untuk orang cakap lebih mengenali agama Islam itu sendiri? Saya orangnya skeptis, terus saya mulai belajar dan argumen sama yang sekarang jadi guru ngaji saya tentang masalah keesaannya Tuhan. Saya belajar dulu Islam itu seperti apa, saya baca Juz Amma, saya baca Al-Baqarah, sampai terakhir yang paling simple adalah Al-Ikhlas. Itu yang menginspirasi saya menulis lagu Surat Cinta untuk Starla. Kalau di Indonesia, rupa paras you, image you yang bertetu, bagaimana penerimaan mereka bila you memeluk agama Islam? Ya banyak yang suruh dihapus gitu, hilangin aja bang tatunya bang. Saya udah sempat nanya sebelum saya masuk Islam, saya udah nanya masalah tato saya, gimana nih Syekh, saya mau melangin tato. Dia bilang, dibikin luka? Iya, karena di laser, gak usah kata dia, tidak perlu, karena itu melukai. Yang buat Allah marah itu adalah melukai diri kamu sendiri. Itu yang pertama, dosa pertamanya. Kedua mungkin ya, kita udah tahu keadaan waktu mato kita lagi suci atau enggak. Timbul rasa malu atau tidak dengan kesel sih sebenarnya? Kesel. Ya orang-orang maksudnya ya, saya udah coba, cuman ya ini adalah dosa yang harus saya tanggung seumur hidup saya. Mungkin dengan saya begini, saya mungkin lebih ngejaga akhlak saya, karena orang udah ngecap duluan saya seseorang yang pernah menjadi manusia yang tidak baik, dua kali kerja yang untuk meyakinkan orang kalau saya sudah hijrah, saya udah jadi manusia yang punya tujuan hidup yang baik. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi.